Bersama para guru dan teman-temannya, salah satu siswi SMK Bina Warga 2 di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor ini dengan semangat membersihkan sejumlah ruang belajar mereka dari genangan air dan timbunan lumpur setinggi 30 cm Senin siang. Padahal menurut pengakuannya, kondisi badannya sedang tidak dalam keadaan baik. Namun dorongan ingin membantu para guru dan teman-teman, ia rela turut berjibaku lantaran ingin segera kembali menggunakan ruang kelasnya untuk belajar seperti biasa. Kondisi ini terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bogor pada Sabtu petang lalu, yang mengakibatkan kali Ciliwung yang berada di samping sekolah ini meluap dan merendam sejumlah ruang kelas, ruang kepala sekolah, serta guru, serta lab komputer setinggi 1,5 meter. Kan harus ngebantuin, Pak. Kenapa? Ya, jadi wajiblah warga gitu ya, warga lihat maksudnya ini anak-anak siswanya masih bantuin, kasihan guru-guru itu. Terus biar proses pembelajaran juga bisa berjalan lagi ya. Kejadiannya kapan, Dik? Kejadiannya kalau nggak salah hari Sabtu ya. Sabtu sore. Tinggiannya sampai berapa nih, Dik? Tinggi banget, Pak, sampai segini kok. Oh iya. Duduk aja. Duduk aja. Nah, lihat sini lagi. Nih, Dik, kita lagi sakit juga. Iya, lagi sakit. Lagi sakit. Dari hari Senin memang udah lagi sakit tadi ya. Tapi maksain untuk ya, buat teman-teman. Ya, biar proses belajar bisa berjalan lagi ya. Pihak sekolah berharap proses pembersihan yang juga dibantu pihak BPBD dan Damkar Kota Bogor ini bisa segera rampung dan proses belajar mengajar di sekolah tersebut bisa kembali normal sebagaimana mestinya. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.